menawi Majapahit menika agemane Budha. Lho ramane Budha kok putrane Islam. Niku lumut mbeng pranatan aja main. Nanging ora dadi apa. Dherekabe mau manembah marang Sang Hyang Widi, Sang Hyang Maha Esa ya Gusti kang Maha Agung. Nanging ingsun anggone ora seneng. Kuwi jalaran patah banjur kembali kang bawang jumeneng ratu. Yo ratu ana Demak Dikara. Monggo kedai ingkang putra Pratandha Bekti mitu marang gawe wong tuwa yo ratu ning aja pait. Nek badhe menapa-menapa ning kedai pun matur aturipun dhateng panjenengan. Menawa iku kok iki
Gonmu nyebar tak bomo piye. Iki pas kok mboten kira-kira. Sedoyo wong mati kan sampe kan pekare mati. Iya iya iya. Nawari kau menang aku bagaimana minggu itu bimokok pak bimokok ngontor-ngontor ngelang-ngelang pun tak ingin agar itu setara kalau setara kalau lain ini perkorong ini banyak sebutan barang ini api ini oke dari kepala nah kenapa dia itu dari perkorong ini aku bisa ya agar ini jadi piye. Ini dari sesok. Kok menjadi matang? Mesti ini lah menjadi kok. Berarti sekarang iki aku ngenek. Ini aku rasanya. Terusnya aku rapi semangkuk. Bapak mungkin saya rahmat dari semangkuk. Nami sake sopoh siji. Penjaringan ya wes. Aku wes. Ini kali jago. Bakal Joko beliau, kakak-kakak Joko beliau sih. Masih mau terjun. Ya murid. Pokok salah aku, tapi murid itu sih di grup. Hei. Joko ini. Kalau beliau beliau mau nukah satu-satu di tawal-tawal, oke. Bunda. Ya contoh lah, murid. Sabar-sabar dan kalau begitu, kau bujek. Aduh,
jajan dipun tak kira. Iya. Thank you.
kok kebate kurang bener. Bilang gimana tuh? Halo, rodo menteng rodo. Ayo sunan kali itu punya ini di Bidaya. Oh, kurang hebat. Ya, kurang hebat. Kan Sinyur Pahlila itu tinggal muka. Kebat masjid aku di tempat di Torobat itu lansah kembali. Kawit astan pun saya tinggal susah tengen nyepengi masjidil haram ini Mekah al-Mukarramah lajen astan pun saya tinggal kokiwo nyepengi pustakan pun masjid Demak pun sapa masam pun sami kita itu bodan toh bagi prihari pernah apa orang yang dikali sepantan itu Prok masjid itu sudah kabar, bisa ngadek kesannya itu ya? Romo Sunan itu ya? Masjid Agung Demak Bintoro Sabtu meniko atakipun susun niko mengkuwardi bilik tiang besar wonten alam dunia meniko kedah kagungan iman Islam Malaysia wonten batinipun nah lajeng lawangi pun cacah ya menipu pinongko pralambang perukun Islam tinggal kali sama cacah jendela pun mencet Demak Bintoro menipu wonten pinongko pralambang itu perukun iman tinggal cacah ngerti capek lajeng lawangi pun kalian yai patah jiwa ningrat ipun paring kepetan dan wujud ipun bulus bulus menikok sirah ipun setunggal syukur ipun sekawan lajeng tono ipun menikok ipun lajeng ipun setunggal menikok kangge mengerti bilik agar ipun masjid Demak Bintoro menikok dawak tahun sewu kawanatus tunggal soko dari patang aku siji soko sokongnya itu sokong tahun loh Romo sokong tahun iya sokong tahun sokong tahun terus oke pulau periksa ini wonten ing paman niku kados tasih wonten ing bocor gede ini pun tasih wonten ing gede ini masih lagi pun menikok menikok wonten angin menikok pun tasih kamongko buat kemontor syarat ibu lah jika kesini di Malikoromusna cukup kalian yang gitu bentuk intik kok berarti kalau kan besar no nambal bocor ibu lo cek kamu Abang pada dene. Santi pel. Harus masjid agung masjid orang meniko. Imam meniko asam pun diwajib pun tidak akan sholat. Wes padha dene bilang lah. Kalau saya ini kok monggo sami-sami. Sami ditangi. Yo pegawe wong sunan.
Tumadaan sirup sebo ono narsane ya. Kunawi nek pun sok sakit semua. Kunawi kok celok. Boten mas iki tolak kok iki pun. Iya Pak. Bener kula dadi kagetipun dia. Kok dadi opo sampeyan? Nangin saya itu siro sakit. Siro kubondek-kubondek orang asari orang puna. Opo orang jenis siro itu satu mungkin sanglah kata. Kedungi. Pol. Menawi wajah tanah di puna. Itu Yang iki nalin drop sing bawahi merintah marang para kawula apa bener banjur para kawula bakal nerek marang raja marang nalin drop marang ratu sae cukup kalian kriwotal ing kula. Yang ikut
kuwi kaki tayak ora bisa eyang bakal kok dungloake mustaka marang sira sira iku yen ana ngarepe eyang katon dedeg kuning seko iki sira kepengin dijenguk sira seko sakit sira iku rasak mesti terjang karo eyang eyang iki ratu sing kawak ratu sing tuwek pari bahasanya Romo itu disparek mangan pahit main getir disparek ngemuli marang segigo jadi si Romo tak beri pangkat Goyo!